orang-orang yang mestinya mereka itu ahli dunia, lalai akhirat, kelompok batil, kelompok sesat, munafik, mestinya kan mereka penyakit semua itu, penyakit hati, penyakit keyakinan, i'tiqad, tapi kok kelihatan akur, kelihatan harmonis, kelihatan selaras, seia sekata, terkesan seperti itu. Sementara ulama, pemimpin tarekat sufi, organisasi Islam, tokoh agama, mengapa mereka berbenturan, berselisihan?